Halo, aku sekarang lagi ada di airport, mau ke Porto, Portugal. Terus aku pakai Ryanair. Nanti gimana? Aku mau kemana aja di Porto? Pokoknya aku bakal bikin vlog hari ini sampai tanggal 31. Ya, tanggal sampai tanggal 31 di Porto. Oke. Okay. Aku udah ada di pesawat. Terus habis ini aku mau foto. Bentar lagi, mau like. Aku udah nyampe airport Portugal. Terus di sini ternyata beda 1 jam lebih lambat dibanding Jerman. Jadi sekarang jam 15.40 sekitar segitu, di Jerman 16.40. Jadi di sini lambat 1 jam. Oke, aku abis ini mau cari WiFi, terus aku mau cari bis yang menuju tempat penginapan aku. See you. Aku udah sampai di tempat Airbnb-nya. Tuh ibunya baik banget. Terus ini kamarnya, tadi aku udah review. Oke. Okay. Jadi ini aku mau jalan di sekitar sini tuh banyak kayak supermarket, terus ada bakery, toko roti gitu. Terus alhamdulillah hari ini tuh kayak panas gitu, jadi 15 derajat, nggak kayak di Jerman gitu kan. Terus di sini mataharinya bener-bener yang hangat, terus nggak perlu pakai jaket yang ini juga. Gak terlalu dingin gitu. Ya, aku lagi naik kereta mau ke stasiun Trinada. Jadi di sini one day tiketnya itu harganya macam-macam, ada zona 2, zona 3, atau zona 4. Nah, jadi ini tiketnya harganya 4,15 untuk 1 day. Kalau 2 hari jadi langsung 8,30 kayak gitu. Ini ke arah Stadio de Dragon, jadi football stadiumnya yang di Portugal, di Porto. Cuman aku mau